Hai sahabat semua, ini merupakan video lanjutan dari video Bukayak dan Cupang yang sebelumnya, yang tempo hari kita pisahkan dengan bapaknya, dengan pejantannya. Dan kini untuk Bukayak tersebut sudah berusia kurang lebih 3 minggu. Nah, itu kalian bisa lihat yang loncat-loncat itu Bukayaknya ya. Untuk segi size atau ukuran, memang dalam satu lubukan ini nggak sama rata ya sahabat, jadi ada yang ukurannya sudah besar, ada juga yang masih kecil. Dan nanti ini lubukan ini mau aku sortir, mau aku pisahkan mana yang besar mana yang kecil. Dari segi jumlah juga berbeda ya sahabat, jika kita bandingkan dengan usia 4 hari waktu itu kan bisa kita lihat jumlahnya lumayan banyak. Nah, kalau yang sekarang 3 minggu ini jauh berkurang ya sahabat. Jadi mungkin dalam prosesnya itu banyak juga Bukayak yang mati itu. Tapi nggak apa-apa karena masih banyak yang selamat, masih banyak juga yang berkembang seperti ini tuh. Udah lumayan besar ya sebenarnya. Semoga sih kedepannya dia bisa bertahan gitu. Nah, ini sahabat, ini lubukanku yang bisa dikatakan lubukan tua karena usianya ada yang 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Nah, ini aku mau ngasih lihat ke kalian yang usianya sudah tua ya. Tuh, lumayan besar ya, sudah terlihat warnanya, tapi memang rata-rata masih belum mutasi sih. Dan biasanya ketika mereka usia 3 bulan atau 3 bulan lebih, ini kita angkat, kita pindahkan ke toples pembesaran. Dan satu lubukan ini juga jenisnya nggak satu macam ya sahabat, jadi campur-campur gitu. Ini juga, ini Bukayak masih muda, sekitar 1 atau 2 minggu. Nah, nantinya lubukan-lubukan ini mau aku sortir sahabat, jadi mau aku pisahkan dari segi ukuran karena memang di sini kan ukurannya berbeda-beda ya, jadi nanti ada yang besar, yang sedang, yang kecil, kita pisahkan gitu. Seperti ini kan yang lumayan besar aku jadikan satu lubukan, walaupun ini jenisnya bermacam-macam ya. Nah, ini aku dan suami aku sedang proses penyortiran. Memang ribet ya sahabat, karena kita harus ngeliatin satu-satu gitu, mana yang ukurannya udah besar, mana yang masih sedang atau kecil, itu pisah lubuk jadinya. Tapi nggak apa-apa karena memang kami pengen yang ukuran masih kecil itu proses pembesarannya lebih cepat. Jadi kami lebih konsen untuk ukuran yang ukurannya kecil tapi usianya sebenarnya udah tua gitu. Mungkin karena faktor makanan ya, karena kan mereka pastinya bermakanan gitu. Prosesnya lumayan ya sahabat. Jadi diliatin satu-satu, kita kelompokkan. Nah, ini. Ya gitu dulu ya sahabat untuk video update-nya. Semoga aku bisa selalu memberikan perkembangan dari ikan cupang aku yang saat ini ada di farm aku. Semoga kalian selalu menunggu, selalu menonton video-video aku. Jangan lupa untuk kasih like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Ditunggu ya video-video aku berikutnya. Terima kasih.